siang evakuasi pro Myanmar, pro gardanya trouble. Ini akan kita bongkar, kita evakuasi, bawa pulang. Baik, khususnya untuk wilayah Magelang, bila mana mempunyai alat-alat seperti ini dan tidak bisa mengatasi sendiri ya, silakan hubungi di nomor WA 081 931 755904. Baik, gitu aja, terima kasih. Sir, siki. Kok kunci sama mas, tangi cepat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan channel YouTube Kurnia Diesel ya. Baik, pada kesempatan ini atau pada pagi ini saya pas kebetulan membongkar gardan daripada Bromo ya, punya Yamindo, di mana mempunyai keluhan yaitu tidak mau belok ya. Itu coba kita bongkar apa yang rusak ya. Mudah-mudahan tentunya bisa menjadikan tambah pengalaman dan juga tambah wawasan, dan harapannya adalah bermanfaat. Baik, mari kita bongkar dulu ya. Ya, ini adalah gardan Bromo ya, traktor Myanmar Bromo. Ini kasusnya tidak mau belok, ternyata ada laker yang rontok ya. Ini bisa dilihat gardannya ya. Adapun yang paling atas ini kita menggunakan laker 6204 yang kecil ya, yang kemudian yang buat kopling ini 6305, terus 6208 ya, yang di as roda itu 6208, 6305, 6305, 6204 ya, yaitu bearing-bearing yang biasa dipakai untuk Bromo ya. Baik, ini pada gear penghubung agak kesini ya, biar kelihatan jelas. Baik, kita review sebentar ini ya. Dimana Bromo atau gardan Bromo itu menggunakan sistem gear sama rantai ya. Baik, kita benerkan kameranya dulu ya, biar jelas. Baik, jadi gardan punya Bromo itu menggunakan gear sama rantai ya, dimana rantainya ini ada dua, ini ya rantainya ada dua, ini dapat bagian atas dan gear penghubung, baru kemudian masuk gigi kopling ya. Ini adalah gigi koplingnya ya, menggunakan empat dok ya, dan ini adalah gear penghubung ya. Ini gear penghubungnya menggunakan rantai ini ya. Terus ini adalah juga untuk gear penghubung yang kecil. Ini adalah gear yang untuk as roda ya. Ya, ini gigi koplingnya ya, bisa kita lihat menggunakan 4 dok. Baik, adapun ini kemarin itu tidak bisa belok, ternyata ada piring atau laker 6305 yang rontok. Ini ya, bisa kita lihat
rontok kocak ini ya. Ini nanti akan kita ganti ini. Akan kita ganti terus tempat dudukan piring untuk Bromo itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada 5 as atau shaft ya yang menghubungkan. Jadi pertama ini dapat puli yang traktor, ini gear penghubung, baru gigi kopling ya, gigi kopling, ini ada gear penghubung lagi, baru nyampe sampai as roda. Baik, ini adalah sekilas review dari Bromo ya, traktor Bromo bikinan dari Yamindo atau Yanmar, Yamindo Jawa Timur ya. Ya, baik, ini gardan Bromo ya, Yanmar Bromo ini sudah kepasang ya. Dimana saya jelaskan lagi bahwa konstruksi daripada gearbox Bromo itu dalemannya memakai rantai ya, ini rantai atau chain. Ada dua chain ya, satu chain yang menghubungkan antara main pulley traktor dengan gigi penghubung ya, atau soproket penghubung ya. Nah, kemudian ini menghubungkan lagi ke gigi kopling ya, dengan ini gigi koplingnya ini ya. Ya, ini gigi koplingnya ini dihubungkan dengan rantai ya, dengan rantai. Habis itu kemudian ada gear penghubung, kemudian baru as roda ya. Baik, mungkin itu ya daleman daripada traktor Bromo ya. Mudah-mudahan memberikan sebuah informasi yang bisa buat paling tidak pengetahuan ya. Baik, ini yang paling atas ini menggunakan laker 6204 6204 6305 6305 dan 6208. Baik, itu habis ini nanti akan kita pasang kembali kopling-koplingnya, atau kita tangkepkan lagi ya. Baik, sudah selesai, ini tinggal masang-masangkan, baut-bautkan ya, kemudian dikuatkan kembali ya. Ini di kenteng-kenteng gesek ya. Di nanti tinggal kirim ya, mudah-mudahan lancar dan awet ya. Ya, itulah traktor Bromo ya. Sekali lagi, mudah-mudahan bisa menjadi tambah wawasan. Amin. Ya, demikianlah review daripada gardan traktor Bromo ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan bisa menjadi sekali lagi wawasan. Untuk itu tetap ikuti terus ya di perjalanan servis Kurnia Diesel Magelang menyapa, dan harapannya adalah like ya, kemudian komen ya, dan juga subscribe-nya saya. Mudah-mudahan channel YouTube Kurnia Diesel Magelang bermanfaat dan semakin berkembang. Baik, mungkin gitu aja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mekanik, salam kuku hitam.